Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada di tangan kita dua HP dengan kendala yang sama, yaitu sama-sama masuk di mode fastboot. Untuk HP yang pertama di sini ada Xiaomi Mi 8T, dan untuk HP yang kedua ada Redmi 9C. Lalu bagaimana cara untuk mengatasinya? Oke, sekarang kita lakukan langkah awal. Kita tekan dan tahan tombol power selama beberapa detik sampai HP bergetar dan muncul logo Xiaomi ataupun Redmi. Kita tunggu dia akan masuk ke menu atau akan kembali ke mode fastboot. Jika ternyata HP tetap masuk ke mode fastboot, sudah dipastikan ada permasalahan di bagian hardware ataupun software. Tapi jika HP mau loading ke tulisan MIUI, logo MIUI, maka kita tunggu apakah dia bisa masuk ke menu. Dan ternyata bisa masuk ke menu. Sudah dipastikan HP ini tidak ada masalah ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan HP ini tertekan di tombol volume down dan power tertekan secara bersamaan selama beberapa detik, yang mengakibatkan HP ini masuk ke mode repair, yaitu fastboot mode ya. Oke, saya akan coba mempraktekannya. Seperti ini ya. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, tertekan tombol volume down dan power. Dan kemungkinan yang kedua, masuk mode fastboot itu karena memang kerusakan ada di hardware ataupun software ya. Oke, mungkin sekian informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.